Ya. Baik, selamat siang. Selesai di sini cara perakitan PCB Predator OD38 ini. Dan kurang lebih ketika barang sampai ataupun ketika packing ada beberapa komponen yang kita pisah. Kurang lebih ada 5 bagian dan langsung aja kita mulai untuk perakitannya. Yang pertama kita rakit pasang atau didorong untuk gripnya. Dan untuk alat yang disiapkan yaitu kunci L1 set seperti ini yang lengkap dan komplit. Dan untuk pemasangan grip kita gunakan kunci L ukuran 4 mili, artinya sudah ada di dalam. Kemudian kita pasang. Untuk posisi sama seperti Predator pada umumnya. Dan pastikan benar-benar kental. Selanjutnya kita pasang popor bagian belakangnya. Tatakan dulu bagian ini di bagian tengah sini. Kita akan ke bawah, langsung kita masukkan. Seperti ini. Lalu kita pasang untuk L mountingnya terlebih dahulu. Kita gunakan kunci L ukuran 2,5 mili. Sudah terpasang dan dipastikan lagi apabila masih mengental. Selanjutnya kita pasang aksesoris bagian bawah. Kita tengahkan kunci ukuran 3 mili atau yang ada di teleskop, maksudnya nomor 4, mohon maaf, kunci ukuran 4 mili. Kita buka terlebih dahulu, kita masukkan, dan seperti ini untuk posisinya. Kita masukkan dari depan. Kita masukkan bautnya. Lalu kita akan tengah. Oke, yang terakhir kita pasang untuk gen sosoknya. Kita gunakan kunci ukuran 3 mili atau bisa menggunakan kunci yang ada di teleskop. Pakai saya dulu ini. Dan kurang lebih untuk cara perakitan PCB Predator Mini OD38 itu tadi cukup mudah dan semoga bisa membantu. Terima kasih.